Oke, kembali lagi ke channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang rangkaian daya ya, rangkaian daya untuk motor listrik 3 fas dengan putarannya yaitu kanan kiri, bolak balik ataupun apa namanya forward reverse ya. Di sini saya menggunakan satu buah MCB 3 fas, dua buah kontaktor listrik dan satu buah overload relay. Ya, kontaktor di sini saya pakai yang SC51. Bagaimana cara pasangnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita pasang powernya terlebih dahulu. Jadi ini power 3 pas. Ini kita sambung ke power MCB sini. Dan ke power, lalu dari power MCB masuk ke kontaktor. K1. Kita sambung di sini. S dan juga T nya kita sambung semua. Oke, lalu kita sambungkan ke kontaktor 1. Nah, itu dari kontaktor 1 ini kita jumper ya teman-teman ya ke kontaktor 2 seperti ini. Lalu ini dulu T nya dulu, ini sama penangnya R ke R, S ke S dan juga T ke T, sama untuk inputnya ini ya teman-teman ya. Saya sambung sini dulu. Sini, di sini, juga di sini. Oke. Lalu untuk potnya di sini, untuk pot ke kontaktor 2, jumper juga ke kontaktor 1. Overloadnya kita pasang dulu seperti ini. Lalu untuk potnya di sini, ini kita balik salah satu fas ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Tapi baliknya bebas ya, bisa RS ataupun ke T-nya. Nah, di sini yang saya balik adalah S dan juga T-nya di sini. Jadi R-nya sama, tetap sama. R connect ke R juga. Sini. Connect ke R. Lalu apa namanya S nya di sini, S dari kontaktor 1 kita connect ke T nya, T nya di kontaktor 2 itu. Lalu satu lagi T dari kontaktor 1 connect ke S dari kontaktor 2. Jadi untuk motor bolak-balik di sini, untuk rangkaian daya powernya seperti ini, itu dibalik salah satu fasnya untuk output kontaktornya seperti ini. Oke, agak susah nih. Nah, sip. Lalu katakanlah ini bebannya, kita sambung di sini output overloadnya R S
dan juga tehnya di sini. Oke, seperti itu. Ya, jadinya seperti ini teman-teman ya. Contoh rangkaian daya untuk motor listrik forward reverse atau bolak-balik atau kanan kiri lah ya, 3 fas. Ini katakanlah power masuk MCB. MCB keluar ke kontaktor 1. Kontaktor 1 L1 L2 3 di jumper ke kontaktor 2. Sama L1 L2 3, L1 dapat L1, L2 dapat L2, L3 dapat L3. Lalu untuk outputnya di T1, T2, T3 itu dibalik salah satu fasnya. Nah, di sini yang saya balik adalah T2 dan juga T3. Jadi T1 tetap masuk ke T1 dari kontaktor 2. Lalu T2 itu masuknya ke T3 di kontaktor 2. Lalu satu lagi yang T3 ini masuknya ke T2 di kontaktor 2. Seperti itu. Lalu powernya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini untuk rangkaian daya untuk motor listrik bolak-balik. Lalu bagaimana dengan rangkaian kontrolnya? Kita simak di video saya selanjutnya.